Kis Baharun dan jumlah kematian. Dalam tempoh 24 jam lalu, India merekodkan 350,000 kes baru COVID-19. The America Syarikat Presiden Joe Biden mengumumkan rakyatnya yang sudah divaksin tidak perlu lagi menggunakan pelitup muka ketika berada di kawasan makan telefon ramai. Malah beliau sendiri yang memakai pelitup muka berwarna hitam ketika berjalan keluar dari Rumah Putih menanggalkannya ketika memasuki semula bangunan itu. Biden memaklumkan perkara itu dalam kenyataan disiarkan dari Rumah Putih menyatakan kemajuan menakjubkan program-program vaksin dan pelitup muka. Pasti menarik perhatian individu belum divaksin, terutama golongan muda dan atau kumpulan anti-vaksin untuk mendapatkan imunisasi COVID-19. Tidak boleh. Okay, baby. Dek, manja dek, muka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Imej radar semasa menunjukkan keadaan cuaca adalah cerah di sekitar negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Namun hujan berserta debu putih yang berlaku di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang dijangkakan akan mula beransur reda pada malam ini. Sementara itu, hujan berserta debu putih yang berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak dijangkakan mampu untuk berlanjutan sehingga ke awal pagi esok. Di negeri Sabah, hujan dan debu petir lebih tertumpu di bahagian pantai barat, pedalaman dan sarakan negeri Sabah termasuk di wilayah Persekutuan Labuan, bahagian Limbang, Miri, Bintulu, Kapit, Samarahan dan Serian negeri Sarawak. Keadaan ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat malam ini. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca adalah cerah di hampir kesemua negeri di Semenanjung termasuk di negeri Sabah dan Sarawak. Hujan berserta debu petir di satu dua tempat dijangkakan hanya berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Sabah serta di kawasan pesisiran pantai negeri Selangor. Dan untuk maklumat para penonton, negara kita kini masih lagi berada pada fasa peralihan monsun yang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei ini. Dalam tempoh ini, hujan dan debu petir cenderung untuk berlaku di negeri pantai barat dan pedalaman Semenanjung pada waktu petang sehingga ke awal malam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati kerana hujan berserta debu petir. Thank you.
Ooh.